suasana Geraha Sabah Buana Solo, Jawa Tengah. Sejumlah persiapan tengah dilakukan jelang pernikahan adik Presiden Jokowi, Idayati. Terlihat beberapa karangan bunga dari sejumlah pejabat berdatangan, seperti ucapan selamat dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Jaksa Agung RI Sunarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Andriansyah. Sterilisasi dilakukan sekitar pukul 9 pagi. Terlihat petugas pasukan pengamanan juga sedang geladi resik untuk acara nanti. Sementara itu, soal hiburan, Kepala Wedding Organizer WO Dani Siku menjelaskan bahwa nantinya akan dimeriahkan oleh penyanyi Judika dan Gamelan Live. Nantinya Presiden Joko Widodo akan menjadi wali nikah untuk adiknya Haja Idayati yang akan menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Anwar Usman. Idayati merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Di pernikahannya ini, Idayati kini menginjak usia 56 tahun.